bisa juga dari karet support akan tetapi kalau kita berkendara itu kita hanya bisa memperkirakan saja belum bisa memastikan nah untuk memastikan bahwa yang rusak adalah bagian tirot atau yang rusak adalah bagian full join Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan Pak Eko di Pak Eko channel berikut akan saya sampaikan bagaimana cara mengetahui bagian mana dari kaki-kaki kendaraan yang rusak apakah tirot apakah buljoin apakah karet support di atas roda atau bearing roda atau laker roda sebenarnya saat kita berkendara saat kita Menggunakan kendaraan atau saat kita melakukan perjalanan dan kendaraan kita bisa merasakan di dalam mobil ketika ada gangguan di sekitar kaki-kaki misalnya kalau kita mendengar suara dengung biasanya berasal dari bearing roda atau misalnya kalau terdengar suara gluduk-gluduk biasanya dari tirot atau mungkin dari bull joint bisa juga dari karet support akan tetapi kalau kita berkendara itu kita hanya bisa memperkirakan saja, belum bisa memastikan. Nah, untuk memastikan bahwa yang rusak adalah bagian tirot, atau yang rusak adalah bagian bull join, atau yang rusak adalah bagian support atau bearing roda, maka caranya adalah dengan cara kita dongkrak ini roda, roda kendaraan kita dongkrak seperti ini, kita naikkan, Kemudian untuk mengetahui bahwa yang rusak adalah bagian tirot, maka yang kita pegang adalah bagian samping seperti ini. Kanan kiri, kanan kiri roda kita pegang seperti ini, kemudian kita tarik masuk keluar. Jadi kita dorong atau kita tarik masuk keluar. Kalau bagian tirot ini rusak biasanya oblak. Jadi kalau bagian tirot ini rusak maka biasanya roda ini oblak ketika kita gerakkan ke dalam maupun keluar seperti ini. Nah, kemudian yang berikutnya untuk mengetahui bahwa yang rusak apakah bull join atau support karet support bagian atas, maka yang kita pegang adalah bagian atas bawah. Atas bawah kemudian dengan cara yang sama kita tarik masuk keluar dan kalau kemudian terasa bahwa roda kocak roda ini saat kita gerakan keluar masuk dia tidak diam saja atau terjadi kocak maka kita bisa sedikit memastikan bahwa yang rusak adalah bagian bull joint atau support nah untuk lebih memastikan bahwa bull joint yang rusak kita bisa kemudian memeriksa bagian bull joinnya apakah memang dia sudah rusak kalau bull joinnya bagus berarti bisa jadi supportnya yang Rusak, kita bisa melihat karet support bagian atas dengan cara membuka kap mobil. Nah, sedangkan untuk bearing rodanya atau laker roda, apakah dia rusak atau tidak, maka caranya adalah roda ini kita putar, kita putar yang kencang rodanya, kemudian jadi ini roda kita putar. Putar yang kencang, kemudian kita pegang per yang ada di sebelah roda. Kita pegang per. Saat kita putar, kemudian kita pegang pernya. Kemudian kalau terasa bahwa di per itu terasa tidak stabil atau terasa bergetar, maka bisa dipastikan bahwa bearing rodanya yang rusak nah untuk bearing roda sendiri biasanya dengan cara tadi dengan cara kita tarik masuk keluar bagian atas bawah atau samping juga kadang-kadang bisa kita sedikit ketahui bahwa bearing rodanya kocak kalau memang roda ini sudah tidak tepat atau tidak baik berada di posisinya jadi untuk bearing roda ini memang untuk memastikannya adalah dengan cara ini kita putar tadi kemudian kita pegang pernya dan kemudian kita rasakan bagaimana saat roda ini kita putar kalau di per ini tidak terasa getaran halus maka bisa dipastikan bahwa bearing rodanya dalam keadaan baik atau laker rodanya dalam keadaan baik nah itu cara untuk mengetahui bagian mana dari kaki kendaraan kita yang rusak dengan cara Roda ini kita dongkrak kemudian tadi ada beberapa cara untuk mengetahui bagian mana yang rusak, apakah bagian tirot atau bagian bulsoin, atau karet support bagian atas, atau bearing roda, atau laher Sedangkan bagian-bagian yang lain, tentu saja kita juga bisa melihat apakah rusak atau tidak dengan cara kendaraan ini kita naikkan ke atas, kita dongkrak kemudian kita lihat bagian-bagian yang barangkali kita sinyalir atau kita perkirakan bagian yang rusak tadi. Demikian video singkat tips bagaimana mengetahui bagian dari kaki-kaki kendaraan kita yang rusak. Tonton terus videonya, jangan lupa subscribe, like dan share.